Tiga suspek termasuk sepasang suami isteri dipercayai pengedar dadah ditahan dalam serbuan di Taman Idaman, Simpang Ampat, Pulau Pinang pada Rabu. Dalam serbuan itu, polis merampas dadah bernilai RM11,500 dan 4 pucuk pistol bersama 150 butir peluru hidup dan 3 garis serta kunci. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Saleh berkata penemuan pistol dalam kes berkenaan menimbulkan pelbagai tanda tanya. Banyak perkara yang kita perlu tanya kepada suspek kerana pemilikan pistol adalah agak dalam jumlah yang agak luar biasa. Luar biasa ya. Saya pasti ada sesuatu benda yang kita perlu tanya kepada suspek tentang pemilikan senjata ini. Tambah Muhammad Saleh, polis mengesyaki kemungkinan suspek menyamar sebagai anggota penguat kuasa kerana memiliki senjata api, gari dan peluru dalam jumlah yang banyak. Jangan lupa subscribe.